subscribe, dan like video ini. Saya mau lagi. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini. Semangat pagi Gunners, saya Samuel Gun, jumpa di channel This is Gun. Masak mudah, nggak bikin lelah. Hari ini adalah hari yang spesial, di bulan yang spesial. Semua merayakan hari Natal dan kita bisa membuat sesuatu yang spesial juga. Hari ini kita akan membuat gingerbread cookies atau yang biasa kita sebut dengan roti jahe atau cookies jahe ya. Dan ini cara membuatnya sangat gampang. Itu sebabnya untuk mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari This is Gun, silahkan subscribe, bunyikan loncengnya ding, beri juga like, share juga channel ini ke rekan-rekan yang lainnya, boleh memberi banyak manfaat buat banyak orang. Oke, Gunners, untuk merayakan hari Natal, kita persiapkan gingerbread cookies ini. Apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, bahan-bahannya juga cukup gampang. Yang pasti kita harus persiapkan tepung terigu, ini pakai protein rendah. Ada juga butter, saya pakai Wisman butter, boleh pakai margarin kalau tidak ada. Dan kita pakai 1 butir telur saja. Nanti semuanya ini kita mixer di sini, gampang kan? Tinggal di mixer, diaduk-aduk, jadi. Dan saya mempersiapkan juga gula aren atau palm sugar. Ditambah dengan gula halus, ini akan memberikan rasa manis yang berbeda. Pemanis lainnya kita akan menambahkan dengan madu. Ini enak sekali kuenya nanti. Dan tidak lupa gingernya atau jahenya ya. Ini cukup 1 sendok teh saja. Saya lebih suka pakai ginger atau jahe yang segar. Kalau ada bubuk silahkan pakai yang bubuk. Saya juga tambahkan cinnamon supaya bau cinnamonnya juga enak segar. Dan yang terakhir kita tambahkan baking powder. Nah, Gunners, kita mau tahu bagaimana cara membuatnya? Langsung saja check this out. Caranya, campur 1 butir telur dengan madu. Lalu aduk sampai rata. Sekarang haluskan butter. Saring gula palem dan juga gula halus. Lalu lanjutkan memixer sampai rata. Tuang campuran telur dan madu. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigu dan baking powder dengan cara diayak. Terakhir, tuang kayu manis bubuk dan jahe halus. Aduk sampai merata.
sampai kepadatan adonan seperti ini ya. Pipihkan adonan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Lalu tutup dengan plastik dan masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit supaya lebih set. Sekarang saatnya kita cetak kuenya satu persatu. Panggang selama 35 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Sementara menunggu cookies kita dipanggang, saya akan menjelaskan bahan toppingnya. Kita akan pakai icing sugar. Dan tentunya cara membuatnya juga gampang. Kita membutuhkan telur satu saja. Ini nanti akan kita ambil bagian putihnya. Dan juga kita membutuhkan gula halus untuk memperkuat nanti pada saat di mixer putih telurnya. Dan terakhir saya juga tambahkan dengan perasan jeruk nipis. Atau kalau nggak ada pakai cuka juga boleh. Nah, untuk warnanya yang khas biasanya di hari Natal, itu ada warna hijau, ada warna merah, bisa juga kuning, ditambah biru juga boleh ya. Jadi saya pakai pewarna-pewarna ini semuanya. Nanti kita akan taruh di atasnya. Caranya, pisahkan putih telur dari kuningnya. Lalu kocok putih telur hingga setengah mengembang. Masukkan gula halus secara bertahap menjadi 3 bagian. Terakhir, tuang perasan jeruk nipisnya. Bagi icing sugar menjadi 4 bagian. Beri sedikit pewarna pada masing-masing bagian, aduk sampai rata. Masukkan icing sugar pada piping bag. Oke, Gunners, saatnya kita ambil gingerbread cookies kita dari oven dan kita hias setelah dingin. Yuk, check this out. Semprotkan icing sugar pada kue gingerbread,
dan diamkan beberapa saat pada suhu ruang supaya mengering. Merry Christmas, Gunners! Gingerbread cookies kita sudah jadi dan itu gampang sekali membuatnya. Dan kalau kita lihat, enak sekali bau aroma ketika di oven itu, bau jahe, bau cinnamon, sangat lezat sekali. Nah, Gunners, saya mau langsung ngicipin ya. Saya ambil loaf. Rasa gingernya atau jahenya benar-benar berasa bercampur dengan cinnamon atau kayu manis itu menambah cita rasa yang sangat elegan sekali. Gunners, Merry Christmas for you dan buatlah ini ya. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini.